beberapa peristiwa yang terjadi di dunia pada tanggal 17 Juni. 683, berdirinya Kota Palembang. 1864, bangunan rel kereta api pertama di Pulau Jawa. 1885, patung Liberty tiba di kota New York. 1928, Amelia Earhart memulai penerbangan transatlantik dari Newfoundland menuju Wales. 1939, Suaka Margasatwa Muara Angke ditetapkan sebagai cagar alam oleh pemerintah Indonesia. 1940, Perang Dunia Kedua. Kapal perang Inggris RMS Lancastria ditenggelamkan. 1944, berdirinya Republik Islandia. 1947, maskapai penerbangan Pan Am melakukan penerbangan pertama mengelilingi dunia dengan pesawat penumpang dari kota New York yang menelan biaya $1,700. 1948, Soekarno datang ke Aceh untuk pertama kali dan meminta masyarakat Aceh untuk membelikan Indonesia pesawat terbang. Dana yang terkumpul kala itu mencapai $120,000 dan 20 kg emas. 1950, operasi transplantasi ginjal pertama kali dilakukan oleh Dr. Richard H. Lawler. 1962, Brasil menjadi juara Piala Dunia FIFA. 1967, Cina melakukan uji coba bom hidrogen. 1970, Edwin Land mempatenkan kamera Polaroid. 1994, pembukaan Piala Dunia FIFA. 2003, Nokia 3100 dan 3105 CDMA resmi diluncurkan. 2011, peresmian Trans Studio Bandung oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Jero Wacik.